Oke, kali ini kita punya soal tentang mikroskop. Di sini pertanyaannya adalah perbesaran dan panjang mikroskop untuk mata tidak berakomodasi ya. Langkah pertama itu kita harus mencari X aksen OB-nya. X aksen OB itu jarak bayangan benda objektif dari lensa objektifnya. Jadi kan mikroskop itu punya dua lensa, lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif memiliki fokus 3 cm, berarti itu FOB-nya 3 cm. Kemudian lensa okulernya 10 cm, berarti FOK-nya. FOK-nya 10 cm. Jika sebuah benda ditempatkan 3,5 cm di depan lensa objektif, benda diletakkan, benda itu berarti SOB. SOB-nya 3,5 cm. Pertanyaannya itu adalah M-nya berapa dan D-nya berapa, panjang mikroskopnya berapa untuk mata tidak berakomodasi ya. Nah, rumusnya ini M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Oke, SN itu jarak baca normal. Kalau dia tidak dikasih tahu di soal titik dekat baca normal itu biasanya 25 cm ya. SN itu sama dengan 25 cm. Tapi ada juga kadang soal dia 30 cm. Tergantung ya. Kalau tidak dikasih tahu, kita pakai yang standar umumnya itu 25 cm. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita cari dulu S aksen OB-nya. Kita masukkan angka-angka untuk mencari S aksen OB-nya. Berarti S aksen OB sama dengan SOB-nya tadi berapa ini? 3,5 ya. Dikali FOB-nya 3. Per 3,5 dikurangi 3. Berarti S aksen OB sama dengan 3,5 kali 3 per 0,5. 3,5 dibagi 0,5 itu berarti 7. Ya, 7. 7 dikali 3 berarti 21. Ini coret-coret dapatnya. 7 ya? Oh iya, 7 betul. 7, 35. 7 berarti 7 kali 3 berarti 21 cm. Nah, sudah dapat S aksen OB-nya, tinggal cari M. Berarti nanti M, ya kan? S aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK. Berarti kan S aksen OB-nya berapa tadi ya? 21 ya? 21 dibagi SOB-nya tadi, SOB-nya 3,5. Dikali, tunggu dulu ya. Oke, kita lanjutkan. SN-nya tadi berapa? 25 ya. Dibagi FOK-nya 10. Ya kan? 10 ya, kalau tidak salah. Ya, FOK-nya 10. Oke. Kita bagi. Ini 3,5 dengan 21. 21 bagi 3,5 itu dapatnya 6. Oke. 6 dikali 25 itu sama dengan 150 ya. Berarti nanti ini 150 bagi 10. Berarti M-nya sama dengan 15 kali. Oke, jadi perbesarannya 15 kali. Kemudian kita cari D-nya. D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Ya, itu rumusnya. S aksen OB ditambah FOK. S aksen OB-nya tadi 21 ditambah 10. Berarti D-nya sama dengan 31 cm. Ya, itu tadi. Semoga mudah dimengerti dan dipahami ya. Jadi, yang penting kalian tahu mana S aksen OB, mana SOB, mana FOB, dan mana FOK-nya. Kemudian tinggal lihat, dia tidak berakomodasi atau berakomodasi maksimum. Nah, untuk berakomodasi maksimum nanti kita bahas di soal yang memang pas ada soalnya ya. Ini kita bahas dulu yang tidak berakomodasi. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu channel ini cara subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan bisa komen atau gabung ke grup telegramnya. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Akhir kata, salam fisika. Pikiran siap kacau.